Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Vio Savit React. Oh, ini ngetek buat apa nih? Single terbaru kah? Waduh, ini spoiler nih. Oh. Cover, kayaknya cover sih kayaknya. Cover terbaru, spoiler di sini nih. Proses recordingnya ya, rekaman recordingnya. Terhalang gunung dan samudra. Aku tetap. Jadi ini langsung suaminya Temeli langsung yang ngebantuin Reza nge-compose gitu ya. So sweet sih, baik banget sih, gila. Itu di lagunya dipopulerin oleh Mayang Sari dan Dedi Dores tadi waktu pas lihat penjelasannya. Wey, aduh, jangan kok langsung nyerang kayak gitu, ya ampun Reza, gila, langsung nyerah gitu, ya ampun gak bisa dong Reza, gila. Jangan pisahkan aku dan dia, Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Jernih banget sih, sumpah sih, jernih banget, gila. Gak ngerti lagi sih suaranya, nada tingginya, nada rendahnya clear, sejernih-jernih itu sih. Gila. Kami tetap bersama di dalam suka dan duka. Oh. Itu lagi jelasin apa Reza? Oh, album-album yang pernah dibikin sama Teh Meli ya, aku rasa kayaknya sih. Enak banget, gila. Meskipun ini cover biasa, ini kayaknya latihan sih, lebih kayak ke latihan cover gitu kayaknya sih aku rasa. Tapi nggak tahu sih bakal di-upload terpisah gitu atau enggak. Tapi mungkin kayaknya nggak tahu sih bakal ada uploadan terpisahnya, versionnya aku juga nggak tahu sih ya. Oh, sumpahku kepada dirimu, kita bagai kumbang dan bunga, hatiku pasti hatimu jua, namun kenapa ada saja yang benci tulus cinta kita. Tuh, santai banget. Gila, santai banget narik nada tingginya ya Reza seperti biasa. Dan juga aku aku juga pingin bilang Reza itu memang cocok sih kalau untuk ngebawain lagu-lagu tahun zaman-zaman 90-an 80 gitu, karena memang suaranya tuh udah warna-warna, suara slow rock yang apa yang populer di zaman 90-an ya. Jadi udah cocok banget lah istilahnya gitu. Jadi nggak perlu
kalau justru kalau ngebawain lagu yang zaman-zaman sekarang itu mungkin agak terlalu nggak masuk. Tapi kalau untuk lagu-lagu lama mungkin cocok banget sih, langsung berasa auranya langsung balik ke zaman dulu 90-an dan nostalgia gitu sih. Gila-gila. Jangan pisahkan aku dan dia. Oh. Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Wow. Biarkan kami tetap bersama di dalam suka dan duka. Enak banget sumpah, gila. Clear banget, jernih banget. Jadi tadi aku kira ini tuh cuman hanya vlog biasa doang gitu, nggak ada coverannya. Ternyata Teh Meli, bukan Reza, kayaknya berniat untuk menyelipkan coveran-coveran gitu di vlognya Reza. Jadi bagus sih. Jadi biar maksudnya mungkin biar orang nggak bosen dan pingin juga menantikan coveran terbarunya dari Reza juga gitu ya. Tapi yang jelas ini Syahdu merdu banget, gila sih gila. Jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Biarkan kami tetap bersama di dalam suka dan duka. Padahal ini tuh cuman kayaknya baru latihan sih ya, latihan biasa gitu, tapi dan baru diiring itu sama instrumen apa keyboard doang gitu, tapi udah seenak ini, sehalus ini, ya ampun. Memang sih suara Reza tuh enak banget kalau cuman diiringi sama keyboard doang, itu kerasa banget sih enak slow slow rocknya itu kerasa banget di sini, ciri khas dari Reza itu sendiri ya. Gila sih gila, enak banget. Oh. Oke, ini dia kayak behind the scene-nya gitu. Waduh, enak banget sumpah, ya ampun. Jadi itu dia barusan vlog sekaligus coveran dari Reza ya. Kayaknya sih aku bakal nggak bakal aku campurin sih ini, tapi bakal aku pisahin itu apa sih di mana vlog sama coverannya gitu ya. Oke, manis gitu di sih reaksi aku dan untuk cover sekaligus vlognya Reza yang terbaru ini. Jujur sih aku nggak tahu ini bakal dibuatin versi uploadan tersendiri atau enggak, tapi yang jelas makasih banget nih karena udah ngebuatin di sela-sela waktunya dan nyempetin cover ya Reza, meskipun dulu kan seringnya kan di bengkel ya sama Napa Uga atau channelnya Daeng Rate, tapi sekarang karena udah pindah jadi nggak bisa lagi, jadi ya terpaksa Reza sekarang udah punya, alhamdulillah sih udah punya studio sendiri ya, udah punya ada fasilitas gitu, jadi nggak perlu minta tolong ke orang gitu untuk nge-uploadin. Sekarang udah punya tim sendiri, udah punya apa, jadi semua sudah tersedia, kita tinggal menunggu saja project-project terbaru dari Reza juga gitu ya, dan tentunya single-single terbaru dari Reza dan juga segala macamnya gitu ya. Oke, buat teman-teman semuanya, salam lehoi ya semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.